ya kalau sering, karena sering ya risih ada, pasti ada gitu. Cuman kan aku menanggapinya, kita udah cukup umur gitu. Yang melakukan itu ya udah cukup umur, dan bahkan umurnya sudah lebih dari cukup gitu. Jadi untuk mungkin kita juga perlu banyak kasih beberapa opini dan juga edukasi tentang gaya pacaran itu seperti apa, apa yang boleh dilakukan, kapan boleh melakukan itu, kapan tidak boleh melakukan itu. Jadi memang nanti aku akan bikin video itu sih, untuk lebih ke edukasi tentang pacaran itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau sejauh ini sih komentar-komentar itu aku wajar aja. Cuman ya kan kita juga wajar juga, karena memang sudah cukup umur juga. Tapi kalau ngeblok, kalau nge-report, kalau dulu-dulu ya, kalau sekarang kayaknya udah nggak perlu di-blok, udah nggak perlu di-report, bales dengan argumen yang kuat aja gitu. Dan iya, kalau maksudnya aku tuh nggak mau hidup, gaya hidup aku itu berdasarkan penilaian orang lain, apa yang orang lain mau terus aku lakukan itu biar disukai gitu, bukan karena itu kan. Jadi lakukan apa adanya aja gitu, karena gaya pacaran aku pun terjadi begitu aja. Dulu misalnya waktu sebelum sama yang sekarang, misalnya dulu dengan yang sebelum-sebelumnya gaya pacarannya beda ya, karena memang sesuai aja gitu. Jadi sesuai apa adanya, nggak dibuat harus gini harus gitu, enggak. Dia tuh malah ngelihat itu amazing dan dia malah kadang-kadang ngasih aku ide untuk bikin banyak hal gitu. Jadi kayak waktu itu tahu-tahu, karena dia tahu aku suka jadi Caroline kalau di OVJ kan alisnya kebalik gitu, terus dia bilang, kita bikin tantangan aja, kamu masak, nanti kalau gagal kamu jalan aja di sini dandan pakai Caroline. Serius, iya, bikin aja gitu. Malah dia yang kasih ide untuk itu gitu. Kadang-kadang dia misalnya lihat artis-artis Hollywood misalnya, kayaknya kamu bisa deh niruin Shakira, katanya. Kamu bisa mungkin coba lihat deh, nih kamu bisa pakai. Jadi aku punya gigi Invisalign gitu, jadi bentuknya gigi kan gitu. Nih kamu pakai gigi kamu ini nih buat impersonasi Shakira. Malah dia yang lebih detail gitu, dia yang kasih ide untuk itu. Mendukung berarti ya, support. Oh banget, sangat mendukung. Ada, udah ada sempet impersonate artis luar, mana? Coba perlihatkan fotonya. Shakira ya, udah pernah, tapi kalau sampai ke dandanannya belum pernah. Jadi selama ini baru impersonate, baru imitasi suaranya aja gitu. Tapi kalau untuk ke make up, dandanan, ke looknya sih baru-baru ini gitu. Karena ya, itu pun ya, karena dikasih siapa? Ide sama Lisa. Karena itu pun dikasih idenya sama Joski juga gitu. Dia yang kasih ide untuk, kamu kayaknya bikin ini deh, mungkin bisa mirip. Oh iya ya, kan kamu bisa make up, katanya sendiri. Kamu bikin aja. Oh iya, ini Beyonce dong, jangan salah. Oh bukan lah. Jangan mirip sedih sih, Beyonce. Makeup sendiri deh, betapa. Ini makeup sendiri. Makeup. Semua aku makeup sendiri gitu. Cuman ini belum diposting aja. Jadi aku kayak perhatiin ini gimana bikin alis ininya gimana, dia bentuk bibirnya gimana, matanya, makeupnya kayak gimana. Aku ikutin gitu, dan aku coba ini sendiri gitu, karena kan makeup sendiri. Kira-kira warnanya coklatnya, oh ya coklat gini. Warna softlensnya apa, gitu-gitu sampai ke sedetail itu. Biasanya tergantung makeupnya. Kayak misalnya kalau Bunda Hetty, misalnya bagian matanya tuh lebih tebel misalnya. Aku bikin yang lebih tebel, kadang-kadang 15 menit, 20 menit misalnya gitu. Tapi kalau ini tuh tipis tapi lebih detail. Jadi lebih lama. Ini tuh kayak lebih tipis gitu, tapi karena lebih detail ini apa penempatan bentuk matanya apa. Jadi lebih lama. Emang otodidak aja. Jadi kayak ngeliatin beauty vlogger gitu, mereka gimana cara mereka make up. Terus aku belajarin lihat, oh gimana cara nutupin alis, untuk bikin alis baru gimana caranya gitu. Terus trik-trik untuk kalau pakai wig supaya nggak kelihatan wig, biar lebih natural gimana caranya, pakai bulu mata. Otodidak aja, semua belajar sendiri gitu, ngeliat merhatiin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.